Kenapa gitu? Oh my god, dia keren banget ya guys. Ada nih udah kayak berteman sama Kurama gitu ya guys. Gua nggak tahu juga sih, soto banget gue sumpah. Oh ini apa? Oh ini Hashirama. Ya kan Hashirama ini guys. Ini Hashirama. Ya kan Hashirama. Mantep banget ya guys. Keren banget ya guys. Keren gak guys? Kayak BTW gue nempel sama ini. So iya betul. Oh iya nih guys. Ini dia guys, widih naganya itu ya guys, keren banget ya guys. Di sini ada ini apa ya? Otsuki, apa ya? Otsuki mode guys. Gue nggak pernah tahu Otsuki mode kayak gini guys. Dan gue juga terlalu itu. Oke nggak perlu guys. Di sini ada Atsukatsuki. Ini gunanya apa? Ya? Ini gunanya apa? Ya nggak guna ternyata ya guys, nggak peduli ya gue. Di sini ada Sasuke dan Kurama. Ini mode Kurama gitu ya guys. Jadi ini Susanoo plus Kurama gitu. Itu pedangnya guys, keren banget ya guys. Oh my god, kencang banget sumpah. Gue kayak lagi ngapain sumpah. Terlalu kencang. Oke, kita lanjut. Di sini ada Sasuke fase 2. Oh, ini keren juga ya. Keren ya guys. Ini lebih keren dari mod yang gue suka sama Junji Gaming ya guys. Mantep banget ya guys. Dan kita lanjut lagi Chakra Ryu. Oh my god, ini tangannya kenapa gue? Kita ini apa ya? Broko. Oh ini cakarnya Kyuubi, tangan Kyuubi ya guys. Dan kita lanjut lagi di sini kita game mode. Ya bukan game mode sebenarnya. Kita ganti fotonya dulu. Seperti ini gitu. Oke di sini gue punya namanya ini siapa ya guys? Gue nggak tahu ini gimana cara ngespawn. Ini cara ngesponnya gimana apa bang? Aduh. Ini cara ngesponnya gimana? Ngespon gimana? Woi, kesel gue. Gue coba dulu dah, kali aja bisa. Woi. Woi ini gimana woi? Dan gue visible enggak bos kalau kita hardnya. Terus coba kita lagi apa ya, kita belum dicobakan gitu. Ini udah buka siapa aja, cuman enggak nge-summon juga gitu guys. Jadi kita coba aja ya guys, juga gue nggak tahu ini apa aja isinya guys. Pokoknya ini banyak banget ya guys. Jadi gue nggak bisa ngejawabin satu-satu ya guys. Yang ada 24 menit gitu. Kita cobain aja ini guys. Ini juga nggak tahu gue. Oke. Buset, sabar boy. Oh ini keren juga ini guys. Gue baru lihat guys. Nah mukanya waduh. Ini mukanya siapa ya? Aduh geblek banget, gue lupa mulu sumpah. Shukaku ya, Shukaku. Eh buset, gue jadi Kurama dong. Gue jadi Kurama, mantap jiwa. Tapi Kuramanya kaku bener. Tapi ya gak apa-apa lah guys. Daripada gak sama sekali. Cuman gue mau ngeluarin dia gimana caranya. Oh apa gue harus ngisi tenaga? Iya kayaknya kita harus ngisi tenaga dulu guys. Dan ini gue gak tahu cara ngisi tenaga juga, gak bisa juga. Jadi coba gue akan pakai. Oh my god, ini modenya guys. Mode saat Naruto dikuasain ya guys. Saat sampai mode ini nih guys. Nah mode ini mode terakhir ya guys. Sampai kepala Kurama tuh keluar guys. Setahu gue. Gue gak tau nih cara gue ini gimana sih. Gue gedek sumpah.
kita cobain lagi guys, ada apa lagi ini. Ini gak ada apa lagi sepertinya guys. Duh, gak ada apa lagi. Kayaknya sudah habis ya guys. Jadi ya guys, kita closing. Oke guys, sekian dari Crafty ya guys. Jangan lupa klik tombol like-nya dan share-nya dan subscribe-nya juga guys. Dan nanti link download-nya ada di deskripsi dengan link Mediafire ya guys. Seperti biasa link Mediafire, dan jika kalian mau download mau map-nya Konoha, nanti saya akan kasih juga link download Mediafire-nya juga guys. And thanks for watching, dan jangan lupa klik tombol like-nya ya guys, sebanyak 5 aja lah guys, gak usah banyak-banyak, 5 ya guys. Semoga dapat 5 like ya guys, dan kita akan lanjutkan showcase-showcase lagi guys. And bye-bye.